Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kiranya sukses selalu menyertai teman-teman semua dimanapun saat ini teman-teman berada. Kita bertemu kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan buncis yang pada hari ini sudah berumur 14 hari setelah tanam. Dan kegiatan kita pada hari ini adalah melakukan pemupukan pertama pada tanaman buncis ini. Adapun pupuk yang kita gunakan pada pemupukan pertama ini adalah pupuk cantik. Dan cara mengaplikasikannya cukup dengan menaburkan pupuk di dekat batang buncis. Kemudian setelah pupuk selesai ditaburkan, lakukan penutupan pupuk dengan cara melakukan pembumbunan. Selain untuk menutup pupuk, manfaat lain dari pembumbunan adalah untuk memperkokoh atau memperkuat berdirinya batang tanaman buncis dan mendekatkan zat-zat hara atau makanan yang ada di dalam tanah, sekaligus juga memperbaiki aerasi atau peredaran udara dan juga drainase. Sehingga nanti apabila hujan turun, buncis tidak terendam karena air sudah mengalir di drainase yang kita buat. Demikianlah teman-teman kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya. Terima kasih.